pantun presiden. Pengantin bernama Bujang Sahnur, senator hebat sakitnya kumat. Presiden pertama seorang insinyur, orator hebat membangkitkan semangat. Pengantin berdoa supaya kekal, perahu berlayar tak mudah pecah. Presiden kedua seorang jenderal, selalu senyum, tak pernah marah. Tentu tahu ya, tak perlu saya sebutkan namanya nih. Sinden bekerja jarang di tempat, dikala senja pergi melawat. Presiden ketiga seorang teknokrat, bicaranya cepat, ahli pesawat. Sinden keempat berdendang lama, bernyanyi riang nada gembira. Presiden keempat seorang ulama, berani bicara apa adanya. Gitu aja kok repot. Nah, rasanya gitu. Presiden Belanda, bukan presiden. Presiden Belanda jarang tertawa, tak banyak cerita, sangat wibawa. Presiden kelima seorang wanita, tak banyak bicara, sangat berkarisma. Wanatin bersenam membawa mandor, menggunakan sandal dengan bergegas. Presiden keenam seorang doktor, purnawirawan jenderal tampan dan cerdas. Presiden ketujuh nanti lah ya. Kalau sudah mantan baru ada pantunnya. Ini pantun suka-suka ya. Duren dibeli terinjak komeng, kaki terluka sandal terkoyak. Kemarin antri minyak goreng, kini harganya sangat melonjak. Yang kedua, ini untuk ASN ya. Di saat warga tertarik bis kota, angkutan lain belum clear pula. Di saat harga naik semua, tunjangan ASN belum cair pula. Ini kalau ada Bu Wali bagus ya. Terakhir pantun nasihat ya. Belum cair ya. Gugup nian hati Cik Leman, melihat janda memakai kerudung. Hidup berteman, mati beriman, itu tanda orang beruntung. Apa guna selimut indah kalau dicuci selalu susah? Apa gunanya hidup mewah kalau hati selalu resah? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.